Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua di Sandakan. So pagi ini kita akan mulakan aktiviti dengan menjejaki Sandakan Heritage Trail. Maknanya di kawasan ataupun di bandar Sandakan ni ada beberapa, ada few places yang menyimpan pelbagai sejarah. Dan ada trail dia lah yang akan kita jejaki bermula di bandar Sandakan ini. So jom kita berjalan di Sandakan Sabah. Okay, tempat pertama yang kami stop di Heritage Trail ni di belakang ni, Masjid Jamek Bandaran Sandakan ataupun Masjid Jamek Syekh Hasabullah At-Tahiri. Betul-betul di Bandar Sandakan yang dipercayai telah dibina sejak tahun 1880-an lagi. So this is the masjid. Okay, dari masjid tadi kita berjalan sehingga ke tugu sebelah saya ni yang merupakan memorial yang dibina untuk mengingati William B. Prior, founder of Sandakan pada tahun 1879. Selepas masjid dan kemudian memorial William B. Prior, sekarang ni saya berada di hadapan Mahkamah Tinggi Sandakan yang lama, dan di hadapannya dibina satu memorial untuk memperingati mereka-mereka yang terkorban ketika Perang Dunia Kedua, di mana ketika orang kata Jepun menakluki Sandakan ini. Kita dah jalan hampir 1 km dan sekarang ni kita sampai di monumen seterusnya, iaitu Clock Tower di belakang saya ini. Untuk Sandakan Heritage Trail, saya berada di Sam Sing Kung Temple di Bandar Sandakan ini yang telah dibina sejak tahun 1887, dan orang kata the third oldest temple in Sandakan. Okey, untuk destinasi makan di Sandakan yang seterusnya, saya berada di Gen Kopitiam, betul-betul bersebelahan dengan Hotel Nak di Bandar Sandakan. Konsep Kopitiam dalamnya unik, macam oldies macam tu. So, kita masuk dalam dulu nak tengok apa yang best di Gen Kopitiam. Jom. So, apa yang kita order di Gen Sandakan ni? Yang ni roti kahwin. Roti biasa je lah, dikaya dengan butter. Lepas tu yang ni, ini yang famous kalau kat Sandakan yang kena try di Sandakan ni. Yang ni nama dia UFO. So macam pastries, dia ada cream, yang dia ada custard kat situ dengan biskut. Okay, kita nak rasa famous tadi yang saya cakap, iaitu UFO di Sandakan Kopitiam. Sikit. Dia ada cream, dia ada custard dan macam soft cookies. Okay, selesai di Gen Kopitiam Sandakan. Basically, suka dengan mihun dia. Rasa macam mihun Singapore sikit. But anyway, it's a good experience. Ambience dia best dekat sini. Kalau datang sana kan, jangan lupa ke Gen Kopitiam. Okey, lepas pergi Heritage Trail tadi, so kita singgah sebentar di Sandakan Central Market yang popular. Banyak ada jual kat sini, ada sayur, ada makan-makan kering, ada seafood dan sebagainya. So kita nak masuk dalam dulu, nak tengok apa yang best di Sandakan Central Market untuk kita bawa balik ni. Sekarang saya berada di Sandakan Central Market. So kita dekat section jual bahan-bahan kering macam amplang, kuih cincin, ikan bilis, udang kering,
Sekarang ni kita baru ambil kereta sewa sebab perjalanan dari Sandakan ke Sepilok dan juga ke Pinang Batangan tu akan jauh jugalah. Okay. Sekarang ni kita nak menuju ke Labuk Bay Proboscis Semangki yang terletak kira-kira 1 jam daripada bandar Sandakan. Kita nak menuju ke sana dulu, kena kejar time lah sebab Labuk Bay tu akan tutup pada jam 5 petang nanti. So, jom. Okay, dalam perjalanan ke Labuk Bay, kami singgah di kedai roti Minga. Kalau di Sandakan ni sangat terkenal lah, yang telah ada sejak tahun 1975 lagi. So jom kita masuk dalam dulu nak check it out di kedai roti Minga. Dan dibuat di sini. Selesai tadi membeli belah di Minga Bakery di Sandakan. So kita beli tadi ada a few roti, Swiss roll dengan ayam goreng. Sebab nampak ramai sangat orang beli ayam goreng dekat situ. Tak tahu kenapa, tapi kita beli juga nak rasa. So saya ambil, this one is butter milk roti yang kata yang paling famous lah di kilang Minga. So lepas ni kita nak pergi ke Labuk Bay Proboscis Semangki. Lagi 31 minit lagi nak sampai. Sekarang saya dah sampai di Labuk Bay Proboscis Semangki Sanctuary. So kita kena beli tiket dulu kat sini, berharga RM15 seorang. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam untuk pergi ke viewing point dia. Okay. Dari tempat tiket tadi nak sampai ke platform B, ambil masa dalam, orang kata bukan ambil masa, ambil perjalanan dalam 2 km juga lah. So kita dah drive, mula-mula drive tu dekat kawasan estate apa semua tu, macam kat mana ni kan. Tapi akhirnya kita sampai dekat Proboscis Semangki Sanctuary Sandakan, Labuk Bay. So viewing time dia pukul 4.30. Dia ada 2 platform, satu platform A dan platform B. So kita punya jam 4.30 di platform B. So kita nak masuk ke dalam. Sekarang dah berada di platform B. This is the new platform untuk feeding. Tapi pukul 4.30 nanti feeding dia. Kita tunggulah. Okay, lepas dia habis bagi makanan dekat apa nama monyet ni, dan kita boleh balik lah. So yang ni makanan semua dah habis lah, dia pun dah, dia pun dah relax. So sekarang ni kita nak terus ke tempat lain. Sekarang kami baru saja sampai di Nature Lodge Resort di Sepilok. Sebab esok kita nak pergi ke apa nama Sepilok Rehabilitation Centre orang hutan dan sun bear. So kita stay dekat sini lah sebab dah dekat. So jom check it out bilik dia. Okay, so jom kita masuk bilik. Bilik dia basic je, harga RM120 per night. So basically dia ada katil, then ada basics, amenity, towel, dan the best part is wow, shower dia dekat luar. So dia ada
toilet. Okay, ni bahagian luar dia. Dan shower dia dekat sini. Ada di Banana Cafe di Sepilok Jungle Resort untuk makan malam. Kita stay di Sepilok Nature Lodge. So dalam 5 minit je dah sampai dekat cafe ni. Malas tapi jauh-jauh, so kita pilih untuk makan malam kat sini lah. So sekarang kita nak masuk dalam. Dah masuk pun. Nak tengok menu apa yang sedap di Banana Cafe Sepilok Jungle Resort. Jom. Ambience dia, view dia betul-betul dekat hutan. Lepas tu ada tasik. Lepas tu ada cantik, memang cantik. Dan kat sini pun ada Sepilok Jungle Resort. Kita order di Banana Cafe di Sepilok Jungle Resort. Kita ada order dua, iaitu yang ni sweet and sour fish fillet dan juga Sepilok beef curry. So jom makan. Ada di Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre. Event Orange Discovery Centre.